Balik lagi di Draw Story bareng channel Only Draw. Ya, mau ngasih tetap cerita tentang Wali Songo, sejumlah wali yang memiliki kontribusi besar penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Mereka itu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, serta Sunan Gunung Jati. Semasa hidupnya mereka tidak hidup secara bersamaan, namun mereka memiliki hubungan erat antara guru dan murid. Era Wali Songo merupakan era berakhirnya dominasi Hindu Buddha dalam budaya Nusantara, digantikan dengan kebudayaan Islam. Tentunya banyak tokoh lain yang ikut serta berperan, namun peran mereka sangatlah besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa. Wow, mantep ya. Nah, ini kali ini aku mau ngasih sejarah Sunan Kalijaga atau Raden Said. Seseorang yang peduli dengan terhadap rakyat jelata. Hal ini dibuktikan ketika beliau membela rakyat jelata di masa sulit. Pemerintah sangat membutuhkan dana besar untuk mengatasi roda pemerintahan, sehingga rakyat jelata mau tidak mau harus membayar pajak yang tinggi untuk hal tersebut. Saat itulah Sunan Kalijaga berpikir harus membantu rakyat jelata. Namun tanpa berpikir panjang, Raden Said melakukan perbuatan tidak terpuji dengan menolong rakyat jelata. Beliau mencuri hasil bumi yang tersimpan di gedung dan rumah ayahnya. Hasil bumi tersebut merupakan hasil upeti rakyat jelata yang akan disetorkan kepada pemerintahan pusat. Nah, jadi Sunan Kalijaga ini mencuri bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk rakyat jelata. Karena pada masa itu emang rakyat jelata harus membayar pajak yang tinggi dan berat, sampai nggak masuk akal gitu mungkin ya. Sampai pernah difilmkan juga si Sunan Kalijaga ini yang mengangkat kisah dia. Intinya sangat berperan lah Kalijaga ini. Ya, mungkin ini yang sedikit cerita dari Sunan Kalijaga ya. Gambar dan mendengar sejarah Wali Songo sebelumnya yang udah aku ceritain di link bawah video ini bisa, atau langsung masuk ke channel Only Draw. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih udah menonton dan nunggu sampai habis videonya. Sampai jumpa lagi.